Oke, selanjutnya ukuran penis tuh berapa anjing? Setan. Jadi ukuran penis aku nggak tahu ukurannya, ya mungkin ya 18 cm. Oke guys, jadi sekarang tanggal 23 Maret malam minggu kita bakalan bacain Q&A dari kalian semua ya. Sebelum kita baca Q&A-nya, kita bakal ngopi dulu. Cocok banget, jadi malam ini tuh hujan di Jogja, hujan terus banget. Ngopi sambil nemenin kalian, cocok banget. So, kita langsung aja ke Q&A yang pertama ya. Hal yang paling membosankan menurut lu apa? Ya, jadi gua sering banget itu deketin cewek, gak pertama sama yaudah pergi gitu, ceweknya ninggalin. Itu menurut aku yang paling membosankan. Pertanyaan kedua, user pesan singkat Indo kok isinya panjang-panjang semua. Ya gimana ya, pesan singkat SMS itu message, ya kayak SMS sih sebenarnya, cuma sekarang kan lebih ke WhatsApp, pemanfaatan teknologi ya. Isinya juga pendek kok, enggak panjang kayak puisi. Yang ketiga, sampai kapan bertahan dan berjuang untuk dirinya tapi tidak dihargai? Aku gak mau banget namanya berjuang dan bertahan untuk orang yang gak menghargai aku. Aku bakal tinggalin dia segera. Terakhir kali ituin mantan kapan? Oh iya, kayak gituin mantan aku gak pernah sama sekali. Maksudnya kayak gituin gimana ya, dalam pemikiran aku kan pemikiran konteks dewasa ya. Mungkin ya gini. Tidak, gak pernah. Serius, gak pernah. Ya Allah, anak saya banyak sekali melihat postingan seks dari sini. Saya harus bagaimana? What the fuck? Aku gak pernah posting seks ya, goblok anaknya. Ya, kamu harus didik anakmu. Di handphone-handphone canggih sekarang, Android ada mode... mode apa ya? Untuk anak gitu kayaknya. Kamu belajar deh, edukasi anakmu. Bagaimana risiko orang yang mencintai dalam diam? Ungkapin. Risikonya ya sakit kalau kalian gak ungkapin. Itu udah pasti. Asya. So, terakhir kali kita memantan kapan? Aku sering banget kita memantan, itu namanya Vera. Dia satu program studi sama aku di satu kampus juga. Oke, yang selanjutnya ukuran penis tuh berapa? Anjing. Setan. Jadi ukuran penis aku gak tahu ukurannya, ya mungkin ya 18 cm. Next, cowok ini mulai umur berapa tahun bang? Dari SD. Asia. Kelas 2 SD. Sampai aku kuliah, kurus banget badan gede ke cowok ini. Oke, next ke kenapa Instagram lo pesan singkat Indonesia dan apa tujuan lo membuat akun ini? Tujuannya ya cari duit. Yang pertama, pengen eksis, pengen terkenal, pengen hibur kalian tuh. Ya makanya kalian tuh harus like, harus selalu aktif di paid promo gue ya. Paid promo endorse gitu harus kalian harus aktif, biar ada pemasukan juga buat aku, jadi aku bisa semangat. Next. Ini kenapa ya kalau chat sama orang yang disuka itu rasanya yang deg-degan? Namanya juga gimana ya, saya gak suka tertarik gitu ya. Mereka bisa bikin kita nyaman, penasaran, jadi deg-degan gitu. Aku juga gak tau sih kenapa, cuman aku ya sering ngerasain. Karena aku suka sama dia, interest sama dia, jadi kayak gitu. Ternyata Hime-hime Origo. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya kita lagi di atas menara Eiffel terus ngejatuhin uang koin dan kena orang yang di bawah, bakal mati? Ya gak mati. Berapa gram sih Bitcoin itu? Kecil banget kan ya. Kalau ada cedera gitu misalnya ya, kepala-kepala orang botak misalnya. Sorry ya om ya, kena kepalanya. Misalnya dari ketinggian berapa gitu, jatuh kena kepala. Paling mungkin cuma lecet doang, gak mungkin sampai mati gitu. Apa mas? Next ya. Next, HP apa? Aku pakai Xiaomi Redmi 4K. Ini HP mamaku. Mamaku aku ambil ya. HP aku dulu Asus, cuma rusak.
Kenapa celana dalam perempuan dijual obral out-outan sedangkan celana dalam laki-laki malah tertata rapi? Nah ini juga aku gak tahu. Padahal ya yang banyak dijual tuh ya cewek. Di diskotik, di klub gitu, cewek. Kita beli, tapi kita yang kayak best quality banget celana dalamnya di tata rapi, di dalam kotak. Next, kenapa bulu ketek cepet banget tumbuh? Gak tahu. Ini sering lu cukur, kalau gak lu cukurin, lama dia tumbuh. Min, dari usia berapa Maria Ozawa jadi Miyabi? Dari usia 7 tahun, masuk SD, langsung jadi Miyabi. Oke, sekian ya. Sorry kalau ada kata-kata yang enggak. Ya enggak, sopan aku juga kalau sorry kalau bahasanya gak nyambung. Dan aku gak bisa bacain kalian semua, gak bisa bacain semua Q&A dari kalian. Sekian aja ya mungkin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah sini. Follow juga Instagram gue di bawah sini ya, di link deskripsi, oke? Jangan lupa ngopi nih malam minggu. Jadi itu tadi sore gue berdoa, semoga malam minggu hujan. Beneran hujan. Serius, yang orang Jogja pasti ya sekarang ngerasain hujan. Oke, see you.